Kementerian Pembangunan Luar Bandar mengaktifkan 191 pusat komuniti desa PKD sebagai pusat daftar vaksin bermula 20 Mei ini. Langkah itu bagi memastikan 7.6 juta masyarakat luar bandar tidak ketinggalan mendaftar sebagai penerima vaksin. Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Dr. Abdul Latif Ahmad berkata bagi melancarkan urusan pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan, pengurus PKD akan menjadi barisan hadapan kementerian dalam membantu melancarkan pendaftaran secara dalam talian menggunakan portal www.vaccinecovid.gov.my. Katanya menerusi inisiatif ini, kementerian menyasarkan peningkatan 20 hingga 30% jumlah pendaftaran vaksin sedia ada. PKD mempunyai pusat yang kita panggil PKD, pusat komuniti desa yang ada 191 di seluruh negara. Nanti kita bagikan vaksin itu, di mana salah satu fungsi yang kita masukkan yang mutakhir ini adalah bagaimana masyarakat luar bandar dapat mendaftar akses kepada pendaftaran vaksin COVID-19 ni di PKD. Jadi kita sekarang ni sedang buat training pegawai-pegawai kita. Di PKD ni memang ada pegawai yang digaji khas oleh kementerian untuk menjalankan pelbagai program komuniti desa. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program vaksinasi COVID-19 daerah Mersing di Pusat Pemberian Vaksin di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Mersing Johor. Pecahan PKD di seluruh negara meliputi Johor 24, Terengganu 31, Pahang 20, Kedah 30, Kelantan 15, Sabah 15, Negeri Sembilan 10, Selangor 9, Perak 13, Melaka 13, Sarawak 6, Perlis 3 dan Pulau Pinang 2. Sementara itu, salah seorang penerima vaksin yang juga ibu kepada Abdul Latif, Hasnah Roslan, lega menerima suntikan dos pertama. Mana rasa dia tak ada benda? Alhamdulillah. Kita tak ada demam, tak ada apa kan? Alhamdulillah. Hari itu, makcik jatuh, tanya dengan orang hospital. Nenek tak ada benda lah ni. Kata dia, nenek alhamdulillah, nenek darah O. Ini masih lega lah dah lepas vaksin. Rasa lega ke dah lepas lega. Pada Khamis, 180 penerima vaksin bagi fasa kedua melibatkan warga emas mendapat suntikan dos pertama.